Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Karena di kesempatan pagi hari ini Kita bisa kembali melanjutkan program spesial Ramadan Yaitu kajian Tanya Ustadz bersama ANB Channel dan topik yang kita akan bahas pada sesi kali ini yaitu adalah orang termiskin di surga kita masih membahas kitab Pulukul Maram dan untuk sesi kali ini kita dibersamai oleh guru kita al ustaz Ratno Abu Muhammad Sebelum kita mulai pembahasan, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz? sehat Ustaz, ya? sehat sehat ya? Sehat sehat Masya, Allah, Allah. Masya Allah. Ini antum pertama ini Zan. Iya. Masya... Perdana. Perdana. Baik Ustaz, ini kita akan tadi topik kaitannya dengan apa namanya orang termiskin di surga. surga gitu ya. Jadi kalau di dunia itu juga ada yang ngerasa bahwa dia paling miskin gitu. Nah apakah juga nanti orang yang paling miskin di dunia itu juga dia yang jadi orang paling miskin di surga gitu kan. Atau mungkin bisa jadi orang paling kaya di dunia malah jadi orang paling miskin di surga atau bisa jadi dia nggak masuk dalam surga gitu ya nah nanti mungkin masya Allah, ini pembahasan bisa jadi menarik gitu Ustaz baik e, waktu kita kurang lebih 30 menit Ustaz untuk materi nanti setelah itu kita diskusi dan tanya jawab jeh monggo Ustaz ya, baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd Pemirsa ANB Channel yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan bagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih terlimpahkan kepada kita semua salawat beriring salam, semoga juga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di program spesial Ramadan ini, pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita. Akan bersama-sama belajar dari hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang membicarakan tentang orang termiskin di surga. Ya. Hadis ini akan menjadi motivasi bagi kita semua, kenapa kita harus berkorban, kenapa kita harus bekerja keras, kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menjadi motivasi kita semua. Apabila seseorang tahu apa pahala yang disediakan Allah untuk dirinya, pasti dia akan lebih semangat. Sebagaimana para pekerja, apabila dia tahu berapa gaji yang akan diberikan oleh seorang uh, direktur kepada dirinya, maka dia akan lebih bisa semangat dalam bekerjanya. Ya. Sedangkan orang yang tidak tahu kira-kira nanti mau digaji berapa, dibayar berapa, diberi pahala apa, kok dia tidak tahu, maka semangatnya dalam beribadah tidak akan sebesar orang yang tahu. Dan inilah yang menyebabkan juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rela untuk mengorbankan jiwanya, rela untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rela untuk meninggalkan harta yang sudah banyak mereka kumpulkan di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Mereka rela berjihad meninggalkan keluarga 50 hari, misalkan saja di Perang Tabuk, 50 hari sejak berangkat sampai pulang lagi. Utsman bin Affan rela untuk bersedekah membawa uang 4,25M ya di kantong bajunya kemudian di akan di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Utsman bin Affan juga rela untuk berkorban 300 ekor onta di perang Tabuk itu senilai dengan 7,5 m. Para sahabat sangat luar biasa pengorbanannya. Kenapa mereka bisa seperti ini? Ya, jawabannya karena Allah Subhanahu Wa Taala membeli diri mereka membeli harta mereka dengan janji surga yang mungkin orang termiskinnya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara sesungguhnya Allah membeli minal mu'minina dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala? anfusahum wa amwalahum harta dan jiwa mereka. Apa balasannya bi annalahumul jannah bahwa mereka akan mendapatkan surga. Nah, kira-kira orang termiskin di surga itu harga hartanya berapa? Berapa kekayaannya? Apa yang dimiliki? Apa privilege yang uh, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga? maka kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Inilah a'lamu akhir ahlin nari khurujan minha wa akhir ahlil jannati dukhulanil jannah sungguh aku benar-benar tahu siapa orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan siapa orang yang terakhir masuk ke dalam surga Nabi melanjutkan rojulun yakhruju minan nari habwa dia adalah seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak tidak bisa berdiri dengan tegak keluarnya merangkak Kemudian fayakulullahu azza wa lahu. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada laki-laki ini, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah kamu, masuklah ke dalam surga. Fayatiha, maka laki-laki tersebut mendatangi surga yang luasnya seluas langit dan bumi sebagaimana firman Allah taala, ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum Wajannatin arduhas has wal ard U'iddat lil muttaqin Bersegeralah menuju ampunan Allah Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang-orang yang bertakwa Surga luasnya seluas langit dan bumi Orang itu pun mendatangi surga Setelah dia keluar dari nerakanya Apa yang terjadi? Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a maka tergambarkan, terhayalkan dalam pikirannya setelah dia melihat, dia cari-cari, ternyata surga itu sudah penuh. Loh, kenapa kok sudah penuh? Karena tadi, ini adalah orang yang terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, "Ya Rabbi, wajah Tuhan Wahai Rabbku, saya dapati surganya sudah penuh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk yang kedua kalinya, Allah mengatakan, "Idhab fadhkhulil jannah." Pergilah, masuklah ke dalam surga. Orang tersebut pun mendatangi surga untuk yang kedua kalinya. Ya. Namun apa yang terjadi kejadiannya masih sama. Yukhayyalu ilaihi annaha mal'a tergambarkan pada dirinya bahwa surganya sudah penuh. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi tadi tergambarkan dalam pikirannya bahwa surganya sudah penuh. Ya. Maka datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang ketiga kalinya mengatakan ya Rabbi wajadtu hamal ya Allah masih saya dapati surganya sudah penuh. Ya. Coba kalau kita di dunia ini kaplingnya seluas Jogja kemudian orang terakhir cari-cari kapling -cari mana ini yang masih kosong ya, ya bisa jadi tergambarkan bahwasanya tidak ada kapling kosong gitu. karena orang terakhir yang mau beli dan luas sekali cari-cari tidak -cari, ketemu-temu ya. datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk yang ketiga kalinya ya Rabbi wajad tuhamal ayya Allah wajad aku mendapati surganya sudah penuh ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan perintah yang sama. Idhab fadkhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Maka Allah dalam perintah yang ketiga ini tidak berhenti di situ saja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan sebuah pernyataan. Apa itu? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qad ardi Wa Karena aku telah Menyediakan untukmu Yang semisal Dengan bumi Dan sepuluh kali lipatnya Jadi orang ini Disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Satu bumi dikalikan Sepuluh Dalam bahasa mudahnya Orang ini diberikan sepuluh kali lipat bumi. Bumi yang isinya ada benua Asia, ada benua Australia, ada benua Amerika, ada benua Eropa, ada benua Afrika. Bumi yang seluas itu diberikan kepada orang ini, plus sepuluh kali lipatnya. Kira-kira berapa? harga surga yang seperti ini bumi dan sepuluh kali lipatnya kita saja berusaha untuk memiliki tanah seluas satu hektar di bumi ini di kota Jogja ini saja misalkan sudah cukup susah ya untuk mendapatkannya mungkin kita perlu bekerja lebih dari umur yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kecuali orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi satu hektar saja sudah mahal sekali. Anggap saja satu meternya lima juta, maka satu hektar itu sama dengan sepuluh ribu meter persegi, sehingga harganya lima puluh m. Kapan kita memiliki uang sebesar itu? Susah, lama. Ya. Makanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan, 'Allah, innasil atau Allah, Ketahuilah bahwa barang jualan Allah itu mahal. Ala inasil atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwa barang jualan Allah itulah yang dinamakan dengan surga. Baik, kita kembali ke cerita ini tadi. Ke cerita seorang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga. Yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala semisal dengan bumi dan sepuluh kali lipatnya, ya. Maka mendengar pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti itu, orang tersebut mengatakan atas khurubi, autad hakubi wa antal malik, ya Allah, apakah anda itu ingin uh, mengejek saya, ingin menghina saya, uh, atau bercanda dengan saya? kan anda ini adalah raja anda penguasa sedangkan saya ini makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kehinaan masa anda sempat-sempatnya untuk bercanda dengan saya ya sampai-sampai kata ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini ya Allahikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta badat nawajiruhu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya saking lucunya cerita ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam akhir hadis tersebut, dalika adna ahlil jannati manzilatan. Itulah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Atau bahasa kita, itulah orang yang paling miskin di surga. Jadi, orang yang paling miskin di surga punya satu bumi dan sepuluh kali lipatnya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, bisa untuk menjadi motivasi kita semua kenapa kita harus berpuasa, kenapa kita harus sholat, kenapa pagi-pagi kita harus pergi ke masjid sholat Subuh, kenapa kadang kita harus meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan sholat. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang kita cari bukan hal yang sepele, tapi yang kita cari adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Baik ini orang yang paling miskin di surga, saya akan membacakan hadis yang lainnya berkaitan dengan sebuah uh, keistimewaan orang yang masuk ke dalam surga. Masih dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda Innalil mu'min sesungguhnya bagi orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Allah memiliki sifat-sifat yang baik, memiliki nama-nama yang baik. Bukan hanya sekedar uh, berislam yang zahir saja, tapi dia memiliki iman. Orang yang beriman. Fil jannati di surga nanti khaymatan min lu'atin wahidatin Dia akan memiliki sebuah perkemahan jadi bukan istananya. Ya, jadi kalau kita membahas surga, maka rumah itu biasanya kita bahasakan dengan istana, ya. karena ndak ada rumah-rumah kecil di sana. Adanya istana-istana besar, ya. ibarat raja-raja yang punya kekuasaan besar. Ya. Kalau kita lihat raja Salman saja misalkan, pasti rumahnya ya nggak biasa-biasa saja. Kalau kita pergi ke Mekah, ya rumah perkantorannya yang di samping Masjidil Haram itu udah sangat luar biasa. Ya, benarlah firman Allah Taala ketika mengatakan wa idha ra'aita ra na'iman wa mulkan kabiro. apabila kalian melihat ke surga kalian akan melihat kerajaan-kerajaan yang besar dan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa ya, ya. dan di sini yang disebutkan nabi bukan istananya tapi hanya perkemahannya Artinya kalau rumah kita seberapa ya kalau kemah hanya membuat tenda sedikit kecil gitu. Dan di dalam surga nanti ada perkemahan juga la matan, ada perkemahan. Terbuat dari apa? Min lu'atin mujawwafatin. Dari mutiara satu. yang mutiara itu bentuknya seperti bola. Tapi sekarang dipotong setengah. Jadi setengah bola Setengah bola seperti ini Tulu Hafiz Samai Situ Namilan Tingginya Menuju langit Sekitar 60 mil Jadi dari bawah Sampai atas Ini 60 mil ya, Kalau kita buat lingkaran Ini dasarannya Kemudian kita buat setengah lingkaran seperti ini baratnya. Dihitung dari dasar sampai titik puncak adalah 60 mil. Ya. Itu adalah perkemahan penduduk surga. Kira-kira luasnya berapa ini? Kalau kita memakai rumus lingkaran untuk mencari luas. Ya. Karena kita bahasnya adalah setengah bola. Ya yang tadi ini dasarannya kemudian ini bolanya setengah bola dan dari dasar sampai atas ini adalah 60 mil maka kita bisa mendapati bahwa ruas jari-jarinya ya, jari-jari lingkaran di dasaran ini berapa maka kita bisa ambil dari tingginya ini yaitu 60 mil dan satu mil itu berapa kata Imam Nawawi di sini Al-milu sitatu alaf zirok. Satu mil itu setara dengan enam ribu Hasta. Enam ya. ribu hasta itu berapa? Enam ribu hasta dari sini sampai siku. Kita anggap satu hasta setengah meter. Lima puluh sentimeter. Kalau setara dengan 6000 artinya 6000 kita bagi kita kalikan 0,5 meter maka setara dengan 3000 meter dan 3000 meter itu kalau dijadikan kilometer adalah 3 km baik itu baru satu mil satu milnya 3 km sekarang tadi dikatakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Situnamilan 60 mil ya. 60 kita kalikan 3 km Maka kita dapati angka 180 km ya. 60 kita kalikan 3 Sama dengan 180 km Berarti dasarnya ini Ditarik ke atas dengan ukuran kilometer adalah 180 km. Tinggi burjul khalifah berapa? Tinggi menara Zamzam berapa? Hanya sekitar 601 meter. Itu sudah wah, luar biasa sekali. Ya. Tapi di surga ini 180 km tingginya. Itu hanya perkemahannya saja. Yang tidak aneh kalau bangunannya besar-besar. Karena penduduk surga itu tingginya juga sekitar 30-an meter Sebagaimana Nabi Adam ketika itu ya. Baik, kalau kita pakai rumus matematika Pi sama dengan R uh, Luas uh, lingkaran sama dengan Pi kalikan R kuadrat Ya 3,14 kalikan 180 kalikan 180 km. Kira-kira kita dapati berapa? ya. 180 kalikan 180 sudah banyak sekali. Masih dikalikan 3,14. Pasti banyak. Coba dihitung, buka kalkulatornya. 3,14 kalikan 180 kalikan 180. Tadi malam saya mencoba menghitung, semoga saya tidak salah ya hasilnya adalah 101.000 satuan km persegi itu baru kemahannya saya coba cari-cari 101.000 -cari satuan 1 satu km perse satu persegi itu seluas apa saya coba cari-cari ternyata ada luas pulau Jawa yang pulau Jawa itu sekitar seratus dua puluh tujuan ribu kilometer Artinya perkemahan ini seluas pulau Jawa kurang lebih. Itu baru perkemahannya. Maka tidak aneh kalau tadi dikatakan bahwa penduduk termiskin di surga itu hartanya adalah 10 kali lipat yang ada di bumi ini. Dia benar-benar jadi raja. Dia benar-benar jadi penguasa. Hartanya sangat luar biasa. Ya. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah sebuah hadis yang tidak kalah luar biasa, sebuah hadis yang membuat kita merasa harusnya kehidupan ini memang perlu untuk diperjuangkan, bukan untuk diremehkan, bukan untuk disia-siakan, dalam sebuah hadis yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua sahabat Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida dakhala ahlul jannatil jannata." Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, artinya orang yang terakhir keluar dari neraka, dan terakhir masuk ke dalam surga ini nanti kalau dia sudah masuk ke dalam surga dia juga akan dipanggil yunadi munadin akan ada yang menyerukan ada akan ada yang memberitahukan ya. apa isi pemberitahuan itu innalakum antahyau falatamutu abadan kalian akan hidup terus tidak akan pernah mati Mendengar ucapan itu, kita di dunia saja. Itu rasanya sudah sangat bahagia. Kita yang hidup di dunia dan sudah tahu kehidupannya seperti ini: kadang ada tangisnya, kadang ada tawanya, kadang ada sakitnya, kadang ada sehatnya. Berbagai ujian yang sangat luar biasa itu kalau dijamin oleh Allah punya umur panjang itu sudah senang luar biasa banyak orang yang berdoa ya Allah panjangkanlah umurku ada orang yang berdoa ya Allah jangan sampai matikan aku sampai saya menikahkan anak-anakku banyak orang yang berdoa pengen umurnya panjang dan kalau diberi hidup terus wah itu sesuatu yang sangat luar biasa apalagi ini hidup di surga yang tadi punya sepuluh kali lipat bumi, yang tadi punya perkemahan seluas pulau Jawa, ya, penuh dengan kenikmatan yang lainnya. Kemudian dikasih pemberitahuan, kalian di sini akan hidup terus, tidak akan pernah mati. Kira-kira gimana bahagianya? Innalakum antahyau, falatamu tuh abadan. Kalian akan hidup terus, tidak akan pernah mati. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti di kalimat ini saja. Nabi melanjutkan dengan kalimat yang kedua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innalakum fala abadan. Kalian akan sehat terus, tidak akan pernah mati. Alangkah banyaknya orang-orang di dunia ini kalau sudah Uh, bicara kesehatan, dia rela mengeluarkan uang yang banyak. Bahkan orang yang belum sakit pun sudah mikir, "Kalau sakit gimana?" Akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, misalkan ikut asuransi ataupun yang lainnya. Sehat adalah kebutuhan dasar kita. Ya. Banyak orang punya kenikmatan besar, tapi kalau tidak sehat, tidak bisa menikmati. Bahkan sebagian orang mengatakan, "Ya." Cita-cita terbesar orang yang sakit itu hanya satu, yaitu sehat. Ya. Ini adalah pembicaraan atau tema pembicaraan yang sangat penting dalam kehidupan dunia. Sehat. Coba kita bayangkan, kita masuk surga, kemudian dikatakan, kalian di sini tidak akan pernah sakit, kok. Kalian akan sehat terus di sini. Apakah tidak bahagia? Hidup plus sehat terus, tidak pernah sakit. Itu kira-kira kita mau beli dengan harga berapa? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti di dua keutamaan ini saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Wa inna lakum Kalian akan terus muda, remaja, dan tidak akan pernah tua. Orang-orang yang tua di dunia ini berandai-andai. Seandainya aku kembali ke masa muda, masa yang saya nggak pernah merasa sakit, masa yang saya itu makan apa-apa enak-enak saja, makan es, oke, okay. minum air panas, oke, okay. makan es krim bisa, ya. tapi kalau sudah tua, ada orang yang mengatakan, wah saya sudah nggak berani makan seperti ini, makan sate, wah sudah takut, makan yang berlemak-lemak, aduh udah kolesterol, makan yang manis-manis, aduh sudah diabetes makan yang asin-asin, waduh -asin, udah hipertensi. Udah banyak pantangannya kalau sudah tua. Dan ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita kalau sudah masuk surga akan ada yang menyerukan, "Innalakum antasyibu abad abadan." Kalian akan muda terus, tidak akan pernah tua. Umurnya sekitar 30-an tahun terus. Umur yang kita merasa kayaknya itu adalah umur yang memang matang-matangnya pola pikir sudah bagus tubuhnya juga bagus metabolismenya juga bagus nanti kalau sudah masuk 40 sudah merasa sakit-sakitan yang tadinya tidak ada nyeri sama sekali sudah bawaannya sekarang balsem-balseman ya kalau sudah tua ya seperti itu dan ini dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi penduduk surga akan ada yang menyerukan Innalakum Kalian akan muda terus, tidak akan pernah tua. Sungguh ini sesuatu kehidupan yang sangat luar biasa. Sudah hidup terus, sehat terus, muda terus. Dan satu lagi, wa innalakum antanamu falatabasu abadan. Kalian akan bernikmat-nikmat terus tidak akan pernah susah. Jaminan yang keempat ini juga menyempurnakan kenikmatan surga. Untuk apa hidup terus? Untuk apa muda terus? Untuk apa sehat terus kalau dia tidak punya sesuatu yang dinikmati? Tapi kalau seseorang hidup terus, muda terus, sehat terus, dan ada sesuatu yang dinikmati, maka sesungguhnya itu adalah kehidupan yang sangat sempurna sekali. Kehidupan yang sangat luar biasa, kehidupan yang perlu kita perjuangkan bersama-sama. Ya, itu adalah kehidupan surga. Jadi dari tiga hadis ini tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa manusia termiskin di surga itu kenikmatannya sudah luar biasa. Orang-orang terkaya di dunia ini yang punya Ferrari, yang punya mobil banyak, yang punya rumah, yang kalau kita lewat kayak ya Allah ini orang rumahnya besar sekali seperti kerajaan, kalau saya le lewat di Taif, rumahnya sesudis ya Allah rumahnya besar sekali ya sampai ada yang uh, guyon itu sesudis kalau sedang di sana kemudian pengen ke toilet kayaknya harus ngecek deh ya. saking luasnya kalau kita lihat rumah-rumah yang ada di Arab Saudi, tidak ya, harus orang terkayanya, lah. Rumah-rumah samping universitas ketika itu, saya sudah seperti istana-istana, ya, sangat luar biasa. Itu pun tidak sampai satu hektar, ya paling 500 meter persegi, seperti itu. Tapi itu sudah sangat luar biasa. Ya, kehidupan surga yang memiliki 10 kali lipat bumi perkemahan yang kita lihat tadi ya sekitar satu pulau Jawa kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan akan hidup terus akan sehat terus akan muda terus dan akan menikmati terus kalau dipikir-pikir mungkin itulah hidup kita di dunia kalau sedang rekreasi kita pergi kemana berlibur bersama mungkin itulah kehidupan surga tidak ada yang namanya kerja lagi tidak ada yang namanya penat lagi. Pokoknya senang dan senang dan senang. Ya. Makanya tidak aneh. Kalau para ulama sebelum masuk bulan Ramadan mereka mengucapkan. Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah sampaikanlah aku di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan tiba sudah berdoa seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu kehidupan surga itu seperti apa. Dan seberapa mungkin orang yang masuk bulan Ramadan untuk mendapatkan surga. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Walillahi utaqo minan nar, Allah di bulan Ramadan ini memiliki catatan orang-orang yang dibebaskan dari neraka dan itu ada di setiap malamnya. Maka tidak aneh kalau mereka enam bulan sudah berdoa ya Allah tolong masukkan aku ke dalam surga, tolong masukkan aku ke bulan Ramadan, karena di situ memang kemungkinan besar seseorang bisa mengakselerasi pahala-pahalanya, bisa mengakselerasi ibadah-ibadahnya, sehingga dia bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa dimasukkan ke dalam surganya. Semoga kajian pagi hari ini dan materi pada kesempatan pagi hari ini bisa memotivasi kita semua untuk bisa memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, lebih semangat lagi, lebih semangat lagi, dan lebih semangat lagi. Bisa menjadi sebagaimana para sahabat yang rela mengorbankan banyak hartanya untuk agama Islam, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu rela untuk mensedekahkan seluruh hartanya di perang Tabuk ketika itu. Wallahu ta'ala alam Dan saya kembalikan kepada Ustaz Muhammad Abu Rifai Baik Ustadz, Masya Allah ya Ini apa namanya Kita sudah satu pekan Ustadz Di bulan Ramadan Dan biasanya kan kalau puasa itu Semangat di awal cukup tinggi Mulai ke tengah, ke tengah Mulai turun gitu Ustaz nah, Dengan adanya motivasi semacam ini kan Harapannya semangatnya naik lagi itu Ustaz. gitu sehingga nanti sampai ujung Ramadan juga sama seperti awal dan terawihnya juga tetap semangat gitu Ustaz. baik kita akan masuk saat ke interaktif dan diskusi namun sebelum itu kita akan uh, simak dulu uh, jeda berikut ini nanti setelah iklan kita akan lanjut dengan interaktif dan tanya jawab assalamualaikum lur alhamdulillah ini ada buku ya, yang ada. lama telah dinanti muncul kembali. Bukunya apa, Lur? Bukunya judulnya Untukmu Yang Amin. Sedang Sakit. Karya Amin. Ustadz Amin Terbaik. Masya Allah. Isinya ya, Lur, tak buka ke. Nah, Masya Allah. Isinya komplit ya, Lur. Nih, ada doa zikir orang sakit. Amalan harian orang sakit. Ada juga cara ibadah orang sakit. Masya Allah, pokoknya di sini komplit lur. Nah, harganya lur sangat terjangkau. Pokoknya ini buku dinanti orang banyak. Tidak selakan tean, pokoknya order langsung di ANP Store. Oke, terutama untuk cocok untuk hadiah bagi orang yang sedang sakit. Insya Allah bermanfaat lur. Oke, barokallahu fiqum. Selan jadi Aan Bestar yuk Kunjungi link di bawah ini ya Jazah Hai hairon Assalamualaikum lur Alhamdulillah Nah ini ada buku yang lama telah dinanti muncul kembali Bukunya apa lur? Bukunya judulnya Untukmu yang sedang sakit Karya Baik, Para pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan masuk ke sesi interaktif dan diskusi. Kita undang para pemirsa untuk bergabung melalui layanan telepon, ataupun mengirimkan pesan melalui nomor WA yang tersedia di layar. Namun, kami kembali mengingatkan, jika ingin menghubungi atau bertanya via telepon, mohon fokus dan cukup dengarkan suara dari telepon saja, tidak perlu menunggu dari layar karena biasanya delay dan terlambat gitu ya. Baik, kita akan angkat penelpon yang sudah masuk, kita persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Bapak. Allah ibarik fi. Uh, ini bertanya kemarin ibu saya nanya kan ibu saya suka tadarus dulu setelah salat subuh Nah kemarin ada tetangga yang banyak Bahkan benar kalau membaca surat atau tawbah itu Kalau sudah selesai Tidak usah membaca surat at-Tawbah at Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik ini kaitannya dengan ucapan surat ya. Setelah uh, membaca Al-Quran seperti itu ya. Baik, ya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. E, pertanyaannya adalah, bagaimana hukum membaca Sadaqallah Al-Azim setelah selesai membaca Al-Quran? Apabila pertanyaan ini e, fokusnya kepada apakah Nabi shallallahu alaihi wasallam dulu ketika membaca Al-Quran beliau akan menutup bacaannya dengan sadaqallahul azim maka jawabannya sependek yang saya ketahui belum pernah mendapatkan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau membaca Al-Quran kemudian beliau membaca sadaqallahul azim yang kami ketahui hanya saja setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati ayat-ayat rahmat maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sebagian dari rahmatnya dan apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati ayat-ayat azab maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab-azab tersebut wallahu taala alam bisawab Baik Ustaz Barakallahu Fikum, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silahkan kita undang para pemirsa untuk bergabung melalui layanan interaktif di 0812 2444 3344 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WA di 0812 2156 7890. Baik, kita coba angkat penelpon yang masuk. Silahkan dengan siapa di mana? cukup fokus di telepon saja Bapak atau Ibu jadi tidak perlu menunggu di layar televisi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan silakan Ibu cukup fokus di teleponnya saja Assalamualaikum. Waalaikumsalam silakan warahmatullahi wabarakatuh Ya, silakan. Anda sudah terhubung. Oke. Terima kasih. Mungkin uh, layar televisi atau suara televisinya kasih, bisa di mute, Ibu. Baik, silakan. Uh, izin bertanya, Ustaz. Ya, langsung saja, silahkan. Semoga Ustaz silahkan. dan juga tim senantiasa dalam dengan Allah Subhanahu wa Amin. Amin. Walakum bimis. Silakan Ibu langsung tidak perlu menunggu atau bisa menjauh terlebih dahulu dari uh, televisi atau mungkin suara televisinya bisa tolong di mute terlebih dahulu. Ya, langsung silakan. Tempat saya, Zakat Fitrah itu diberikan pada awal Ramadan atau tanggal 10. Okay. Terus, eh, yang ingin saya tanyakan. Silahkan Ibu, langsung saja. Eh, apakah sah jika Zakat Fitrah diberikan di awal Ramadan? Lalu saya pernah mendengar bahwa abdulnya itu dua hari sebelum idul fitri atau yang paling abdul adalah sebelum sholat id. Pertanyaannya apakah saya harus mengulang mengeluarkan zakat fitrah tersebut Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai zakat fitrah yang dibayar mungkin di awal Ramadan, Apakah nanti perlu diulangi lagi saat ketika mungkin malam takbiran gitu ya? Atau di akhir Ramadan? Seperti itu, Ust. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, apa hukum membayar zakat fitrah di awal Ramadan? Ya. Apabila kita menggunakan riwayat, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maka memang beliau menyatakan ya dulu kami membayar zakat fitrah itu uh, dua hari sebelum Ramadan baik itu dari sisi riwayat namun dari sisi pendapat para ulama maka mereka ada perbedaan pendapat di antaranya adalah dalam madhab syafi'iyah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwasanya dalam Madhab Syafi'iyah diperbolehkan membayar zakat sejak masuk awal bulan Ramadan. Sebagaimana juga diperbolehkan untuk membayar zakat mal sebelum uh, haulnya itu tercapai. Ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sehingga pernyataan ini atau dari hal ini kita kembalikan kepada jamaah apabila di dalam hatinya ya, ada keraguan maka bisa bertanya kepada orang yang paling dipercaya apabila orang yang paling dipercaya tersebut menyatakan sebaiknya Ibu membayar du maksimalnya dua hari sebelum Idul Fitri maka laksanakan itu Ya dan saya sendiri uh, lebih condong kepada uh, atau dalam prakteknya biasa memakai yang itu dua hari sebelum Idul Fitri. Sedangkan apabila ya Ustadz yang ibu tanya lebih condong kepada pendapat Syafi'i ya sebagaimana yang dituturkan oleh Imam An Nawawi maka zakat ibu uh, sah tidak perlu mengulang. Nah terus saya sekarang bingung Ustadz harus uh, memilih yang mana Apakah pendapat Syafi'iyah atau pendapat Ustadz yang saya tanya Maka jawabannya uh, pendapat Ustadz yang ditanya Karena yang ditanya saat ini saya Maka uh, kami menyarankan karena zakat fitrah itu hanya sekitar 3 kilo Maka kita ulang saja membayar zakat fitrahnya setidaknya dua hari sebelum idul fitri Wallahu ta'ala a'lam bisawab Baik Ustaz, barakallah fikum Kita lanjut Ustaz ke ya. pertanyaan via WA Ada pertanyaan Afwan Saya Alfi mau bertanya perihal layanan servis mobil paketan Kebetulan pas servis ditawari ambil paket servis dua kali Dengan durasi waktu 1,5 tahun Pertanyaannya apakah ini diperbolehkan dan kalau sudah terlanjur gimana Pak? Kebetulan saya sudah terlanjur ambil paket tersebut. Nah ini saya juga kurang paham saat Maksudnya servis mobil paket tentu seperti apa barangkali antum tahu Zat. Gimana Zat? Ya. Ya. Masya Allah ini adalah uh, pertanyaan tentang mu'amalah. Ya. Um, yang saya pahami dalam pertanyaan ini adalah ada si A dia membeli paket servis mobil selama satu setengah tahun apabila dalam waktu satu setengah tahun itu ya, ada kerusakan atau perlu servis maka dia tidak perlu membayar namun apabila ya, dalam satu setengah tahun itu tidak ada kerusakan maka uang tersebut tidak bisa dibalikkan kembali, atau tidak bisa ditarik lagi. Ya. Dan dalam masalah ini, wallahu alam, saya eh, belum terlalu mendalami masalah-masalah muamalah seperti ini, dan eh, sangat bagus sekali apabila masalah-masalah ini nanti ditanyakan kepada ustadz Abu Rifai atau kepada ustadz Aminur Bait, yang mana mereka berdua. Lebih sering berinteraksi dengan uh, muamalah-muamalah mu yang seperti ini. Ya. Kalau dari pikiran saya sendiri, ya, dari ilmu yang uh, saya miliki, ada gorornya di sini, ya, dan gorornya mungkin tidak sedikit. Ya. Dan apabila ada goror yang tidak sedikit, maka uh, lebih baik dihindari terlebih dahulu ya, sampai nanti ada penjelasan dari pakar ahlinya bahwa hal tersebut diperbolehkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam biswa. Baik Ustaz, Barakallahu fikum. Kita lanjut Ustaz ke ya. pertanyaan melalui telepon. Silahkan untuk yang sudah terhubung, kita persilahkan. Ya, silahkan. Halo, untuk yang pemirsa yang sudah masuk. E, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya dan sekali lagi cukup berbicara ataupun mendengarkan dari telepon saja. Tidak perlu menunggu suara di layar televisi. Baik, silakan. Anda sudah terhubung? Silakan dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak apa masuk mau tanya terkait rumah cerita ini? gimana pak tentang apa? apa masuk? ya gimana? Uh, ini kan uh, anu masuk ya saya kan ikut lelang ikut lelang rumah ini Ustaz. apa? lelang oke okay. uh, dan saya oh. menganggur Lelang itu, lelang rumah itu, gimana tujuan sahunya? boleh nggak tuh? Baik. Pertanyaan tentang lelang rumah, Sob. ya cukup, Bapak. Wah, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik berkaitan dengan apa hukum lelang atau dalam istilah uh, fikihnya adalah bayul muzayadah ya jual beli dengan ada tawaran berlebih, tawaran berlebih, tawaran berlebih, mana yang lebih tinggi maka itu yang eh, dijadikan sebagai pembeli. Maka yang saya pahami dalam masalah ini bahwa Bayul muzayyadah jual beli lelang itu diperbolehkan. Kasusnya misalkan saya punya HP. HP ini saya mulai dari harga 100.000. Ya, siapa yang mau beli? Oh saya saya siap 100.000 ada lagi yang nawar saya berani 200.000 ya kemudian ada lagi yang mengatakan si C saya berani 500.000 si D saya berani 1 juta si E saya berani e, 2 juta dan seterusnya sampai akhirnya maksimal 5 juta misalkan saya berani 5 juta tidak ada lagi yang nawar maka yang membeli 5 juta ini tadi dijadikan sebagai pembeli maka jual beli yang seperti ini diperbolehkan dan sah. Ya, kenapa kok diperbolehkan? Apakah tidak akan menimbulkan percecokan atau permusuhan? Ya. Jawabannya, insya Allah tidak akan menimbulkan hal tersebut karena semua orang yang masuk dalam sistem ini dia sudah tahu bahwa jual beli ini adalah jual beli lelang bukan jual beli persen per persen tidak sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi yang lainnya walayabi ba'dukum ala bai'i ba'din jangan membeli barang yang dibeli oleh orang lain atau eh, apa namanya latabawadu najis. Ah, najis na tidak juga masuk dalam pembahasan najis yaitu orang nawar ya eto etoan tadi tidak beneran untuk menaikkan harga ya ini adalah najis ini tidak diperbolehkan, jadi membeli barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh menawar barang eto-etoan, ya tidak beneran, agar barang itu naik juga tidak boleh, karena keduanya ini bisa menimbulkan percesokan dan perselisihan. Ya. Namun, kalau baik ilmu saya jual beli lelang, maka semua orang sudah tahu sistemnya bahwa dalam transaksi ini akan dilakukan jual beli lelang dan semua bisa menawar sampai harga tertinggi. Ya, begitu juga lelang kadang harga terendah, ya. Um, ingin melakukan sebuah proyek, saya ingin membangun rumah seperti ini. Dari kalian siapa yang berani menawarkan harga? Oh, saya tawarkan harga 5M. Ya, kemudian ada yang nawar lagi, enggak saya berani 4,5M. Saya berani 4M. Nah, itu boleh-boleh saja karena semuanya sudah paham sistem tersebut. Allah taala alam Biswab kesimpulannya bai'ul muzayadah atau jual beli lelang diperbolehkan insyaallah taala. Baik, Ustadz Fikum. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada yang terhubung, kita persilahkan. Baik, terputus sepertinya. Kita akan bacakan pertanyaan dari pesan WA. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menghitung uang pembangunan rumah? Dimana saat kami membangun 28 tahun yang lalu. Kami suami istri saling kontribusi. Kami sama-sama bekerja dan sejak menikah, semua penghasilan digabung dan istri yang memegang atas kemauan suami. Semua kebutuhan rumah tangga, anak sekolah, dan lain-lain termasuk pembangunan rumah diambil dari uang bersama tersebut. Setelah pensiun, kami baru sadar bagaimana nanti pembagian waris dari rumah tersebut. Syukran Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya ini pertanyaan yang harusnya kepada Ustadz Abu Rifai. Saya MC Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Ya kita jawab sesuai dengan pandangan kami dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki ya. Apabila ada keluarga yang sejak awal tidak membedakan uang istri dan uang suami dan bagi yang belum terlanjur kami sangat menganjurkan agar sejak menikah itu dibedakan, ya uang istri ya uang istri, uang suami ya uang suami, barangnya istri ya barangnya istri, barangnya suami ya barangnya suami, ya, tidak digabungkan, ya tujuannya agar nanti enak dalam pembagian warisan, agar enak untuk mengetahui siapa pemilik harta yang ada dalam uh, kehidupannya, ya baik itu e, saran sebelum terlanjur. Bagi yang sudah terlanjur, maka e, saran kami, ya, saya, saran saya adalah untuk e, dibahas bersama suami, ya. Istri dan suami sama-sama duduk bareng untuk membahas solusi bersama dengan hati yang lapang dada dan masing-masing melakukan tawar-menawar. Ya, ya, ini harta kita yang kita kumpulkan berdua seperti ini hasilnya. Kira-kira gimana? Ya. E, harta saya kira-kira berapa? Harta ayah berapa? Haru, tapi harusnya bukan ibu yang masuk dalam ini ya. Harusnya suami yang e, mendahului. Tapi ya, terkadang suami tidak bisa yang seperti ini. Ya, pokoknya nyobuk gitu ya. Uh, silahkan diatur ya baik intinya siapa yang lebih bisa untuk uh, berkomunikasi memulai maka boleh boleh saja dibahas adalah kira-kira saat ini kalau harta ini kita bagi dua kira-kira berapa persen yang untuk ayah berapa persen yang untuk ibu Jadi gitu. di uh, langsung diputuskan om setelah kita melakukan pertimbangan satu dua tiga empat lima oh bahwasanya seorang istri itu tidak memiliki tanggungan dalam nafkah semua harta yang dikumpulkan istri ya itu adalah milik istri suamilah yang menanggung semuanya ya nafkah keluarga ya pendidikan sekolah anak ya memberikan tempat tinggal pakaian dan lain sebagainya itu dipertimbangkan semuanya kemudian juga mempertimbangkan hadis-hadis yang menyatakan bahwa sedekah terbaik seseorang itu adalah sedekah seorang istri kepada suaminya. Nah, itu juga dipikirkan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang uh, Ibnu Mas'ud uh, dan istrinya ya. Yang Nabi mengatakan bahwa ahluka uh, ahaqqu biha, ya, bahwa keluargamu lebih berhak dengan sedekah-sedekahmu. Maka dibahas itu. Ya, semuanya didudukkan dengan tenang, dengan baik, kemudian ditentukan, oh dari ini semua bu, harta ibu misalkan 70%, saya yang 30% saja. Udah, tekan kontrak, ya bikin tulisan perjanjian bahwa mulai hari ini, in, harta ini adalah hartanya ibu, Har mulai hari ini harta ini adalah hartanya bapak, dan seterusnya. Ya, atau mungkin ditulis dengan cara persenan bahwa rumah ini uh, 70%-nya adalah harta ibu, 30 persennya adalah harta bapak, dan semisalnya. Sehingga sejak majelis itu diketahui berapa persen harta untuk ibu, berapa persen harta untuk bapak, dan kita menggunakan uh, metode sulh, yaitu perdamaian di situ dan saling lapang dada. Ya. Wallahu ta'ala alam biswa. Baik Ustadz Barakallahu Fikum. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz karena waktu kita terbatas. Ini adalah pertanyaan dari pesan wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar. Ustadz mau tanya, apakah apabila kita memberikan atau menerima hampers kepada atau dari bawahan atau atasan, apakah itu termasuk gulul? Bagaimana membedakan antara gulul sama hadiah jika ini berada di wilayah kerja? Jazakallah khair usaha. Ya Wa jazakallah khairan uh, Tentang uh, Riswah atau gulul Atau sogok atau yang semisalnya Maka Saya memiliki uh, Sebuah pernyataan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhayli Hafizullah Ta'ala Ya Permasalahan ini maka dikembalikan kepada uh, urf masyarakat. Ya, Kebiasaannya seperti apa? Apabila dalam sebuah masyarakat, ya, apabila dalam sebuah masyarakat uh, ada istilah bahwasannya, ya, terkadang dari bawahan kepada atasan itu ada ujungnya, ujung itu apa ya bahasa Indonesia-nya ya, silaturahim di bulan Syawal, nah, silaturahim di bulan Syawal. Kemudian ada kebiasaan di masyarakat tersebut kalau silaturahim di bulan Syawal itu membawa hampers, membawa barang bawaan. Itu adat sebuah masyarakat tersebut. Dan dari situ tidak akan disalahpahami bahwasanya ini adalah bentuk sogok sama sekali. Ya. Maka hal tersebut diperbolehkan. Misalkan kepala sekolah dengan guru bawahannya di Indonesia, hubungan eh, pekerjaan terkadang eh, apa namanya? melebar menjadi hubungan pertemanan. Ya. Maka terkadang guru yang di bawah itu pengen ngasih kepada kepala sekolah di hari lebaran. Kenapa? Apa tujuannya? Bukan untuk sogok. Bukan untuk gulul, bukan untuk riswah. Tapi tujuannya ini adalah silaturahim dan kebiasaan eh, di masyarakat tersebut, maka diperbolehkan. Sama juga misalkan berkaitan dengan eh, melayat, ya, melayat datang ketika melayat ke atasan, ya, mau nggak mau ini akan ada hubungan sosial, ya, maka. Dalam permasalahan ini kata Sesulaiman Sulaiman ar apabila sesuatu itu dilakukan oleh bawahan maupun bukan bawahan, siapapun saja bisa melakukan itu dan tidak dibedakan, maka yang dilakukan bawahan juga diikutkan dengan urf masyarakatnya, bukan dianggap sebagai gulul ataupun riswah, Sehingga boleh untuk diterima. ya Wallahu ta'ala alam biswab itu yang uh, saya ketahui. Baik, Ustaz, mungkin ya. ada closing statement, Ustadz, sebagai penutup. Ya. Baik. Ya, sebagai penutup pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita mengajak pada uh, diri saya pribadi begitu juga kepada seluruh pemirsa ANB Channel dan seluruh yang mendengarkan kajian ini, mari kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus rasakan, ya, hadirkan dalam perasaan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan balasan yang sangat luar biasa bagi perjuangan-perjuangan kita. Mungkin kita mendapati kesusahan dalam berjuang, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapati gangguan, mendapati kesusahan, maka kita perlu memikirkan bahwa akan ada hidup yang penuh dengan kenikmatan di akhirat sana ya, Bahwa kita akan hidup terus Tidak akan pernah mati Kita akan sehat terus Tidak akan pernah sakit Kita akan muda terus Tidak akan pernah tua Kita akan bernikmat-nikmat terus Tidak akan pernah susah Dan harta termiskin Atau kekayaan tersedikit Bagi penduduk surga Adalah 10 kali lipat bumi dan tentunya ini bukan penduduk surga Fir'daus yang mana surga Fir'daus lebih tinggi derajatnya yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza apabila kalian meminta surga kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka mintalah surga Fir'daus karena itu adalah surga yang paling tengah surga yang paling tinggi yang langsung pertatapan muka dengan arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke surganya dan e, dihindarkan oleh Allah dari nerakanya dan jangan pernah bercita-cita menjadi orang yang termiskin di surga karena orang termiskin di surga ini tadi dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Na'udzubillahimin dzalik. Demikian e, saya e, tutup. Dan kemudian saya kembalikan kepada Ustadz Muhammad Abu Rifai Baik Ustadz, jazakumullahu khairan Baik, Ustadz. untuk faidah dan ilmu yang diberikan kepada kita semua Semoga Allah berkahi waktu dan keluarga Ustadz sekalian amin, amin. Juga terima kasih banyak kepada para pemirsa ANB Channel yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir kita tutup dengan doa kafratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik saya mewakili kru dan tim yang bertugas izin pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh